Oke, hari ini saya akan pergi ke salah satu tempat wisata yang sangat indah, yaitu di air terjun Batu Alambung dan air terjun Toto Kiap. Jadi perjalanannya saya start dari Kelurahan Bulagi menuju air terjun. Nantikan bagaimana keindahannya di dua air terjun ini. Ikuti terus perjalanannya. Togong banggai lipunan gusinungan, aki namolaku lapu sene, mauli aku danomon doi lipun naodonan kutebekene kona. Ko oloyo pupus bituon lubato, ku mohon poli. Oke, setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam lebih, kita sekarang sudah berada di salah satu air terjun. Air terjunnya ini sangat kecil, ya, sangat kecil air terjunnya. Yang dimana air terjun ini namanya itu air terjun Toto Kiap, dengan memakan waktu kurang lebih 15 menit kita sudah sampai ke air terjun Toto Kiap. Monondo kutebe kene molamu kukanggio nanggulibu nanangene mausino sobo. Boli kondilingku sabab ia ku niaku nian susah ku nenek kuliku namundo. Bu, air terjunnya di sana. Iya. Itu saja ini jalan kasih. Ini kasih. Itu adalah warga. Ah, suara airnya sudah mulai kedengaran. Jadi memang letaknya sangat dekat. Tidak perlu waktu berjauh-jauh untuk melakukan perjalanan. Saya bersama Aquasendok, sahabat saya, adinda saya dari Bangga Laut. Selohai. Kita sudah sampai di air terjun, sana air terjunnya. Nah, keren bos. Oke, kita sudah sampai di air terjun ini. Kita langsung. Lihat langsung ya. Check it out. Ya. Air terjun. Air terjun Toto Kiap. Sakisan kiyomo. Na
tong po sa samia onto lutu sana monundo kiyo mo kabiyo ko mo yutu konte mo kabiyo ko no angu sodamo. Explore air terjun untuk tiapnya cukup di sini saja. Kita akan lanjut ke air terjun yang lebih tinggi lagi, yaitu air terjun Batu Alambu. Hey, next. Oke, kita lanjut ke air terjun Batu Alambu. Let's go. Let's go. Ayo. Togong banggai lipunan gusinungan, aki namo laku lapusene, maui aku danomon doi lipunau donan kutebekene kona. Ko oloyo pupus bitu on lubato, ku mohong poli ilmu monondo. Tebe kene molamu ku kanggio nanggulibu nanangene mau sinong soboli soda boli kondi linggu sabab ya ku niaku nian susah. Sasamian onto lutu. Mau ke mana? Batu Alambu. Batu Alambu ya. Berapa? Jadi kita masuk ada, sudah ada retribusi. Jadi kalian harus masuk di sini tetap membayar retribusi di air terjun Batu Alambu. Dari mana? Dari Salakan. Berapa? Sana monundo kiyo mo kabiyo ko mo yutu konte mo kabiyo ko mo angu sekarang kita sudah berada di air terjun Batu Alambu. Jadi kita melakukan perjalanan yang sebenarnya motor itu kendaraan roda 2 bisa lewat di jalur ini, cuma karena tadi kita sempat bertemu dengan bapak yang sedang menebang pohon durian yang sehingga akses jalannya agak ranting-ranting pohonnya penebangannya menutupi jalan, sehingga kendaraan kita simpan di bawah dan kita melanjutkan perjalanan
ke Air Terjun Batu Alamu. Tiada masalah buat kita, yang intinya tujuan utama kita tetap tempuh walaupun dengan beberapa rintangan. Sudah boleh kondilingku sebab ia kuniaku yang susah ku nenek kuiku namundo sakisan kiyomo. Airnya sangat deras. Kita menyeberang. Oke guys, ini lihat air terjunnya. Air terjun Batu Alamu. Perlu berhati-hati melewati titian ini. Oke, jalan. Nah, ini dia. Sekarang kita berada di Air Terjun Batu Alamu. Montol tu sana monondo kiyomo kabiyoko muyutu konte mo kabiyoko no angu kabiyoko muyutu konte mo. Terima kasih, kita akhiri perjalanan ini. Semoga perjalanan ini bisa memberikan motivasi buat para pengunjung yang ada di Batu Alamu. Ayo berkunjung ke Air Terjun Batu Alamu dan kita siap yang bertempat di Desa Bonifuso dan Kamani. Terima kasih. Sekian.